Hai, selamat datang di Sulap Pemula. Hari ini kita akan belajar trik karet gelang atau gelang karet menembus ibu jari. Saya akan meletakkan ibu jari saya seperti ini. Kemudian saya akan membuat simpul. Dalam keadaan seperti ini, ibu jari saya sudah terikat. Dan pada hitungan 3 akan saya lepaskan ikatan ini. 1, 2, 3, dan... lepas. Bagaimana trik ini bisa bekerja? Taruh karet gelang di ibu jari dan telunjuk Anda seperti ini. Kemudian masukkan ibu jari yang lain. Kemudian pada posisi ini, ambil salah satu sisi karet gelang dengan jari tengah seperti ini. Tarik. Kemudian akan tercipta 3 buah segitiga. Lalu masukkan ibu jari Anda pada sisi segitiga yang paling besar atau yang paling luar. Maka akan terbentuk simpul. Simpul ini bila ditarik dengan keras maka akan lepas sendiri. Karena simpul ini termasuk simpul hidup. Terima kasih telah menyaksikan.